Karena kami cinta, kami bertanya tentang nasib negeri kita. Kami merasa telah berubah, hilang jati diri bangsa. Sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi penistaan pada agama seolah dianggap lumrah. Keadilan hukum dipertanyakan, tumpul pada kawan, tajam kepada lawan. Moral perilaku menyimpang jauh dari nilai agama adat ketimuran. Belum soal korupsi, juga soal ekonomi. Sumber daya alam diobral tak dihenti. Dalam soal aturan, kebijakan undang-undang, seolah dibuat demi oligarki. Kami rindu sosok sang penggerak, pemimpin revolusi. Perbaiki negeri dengan hati. Revolusi, revolusi. Ya Habibah, pimpinlah kami untuk revolusi. Revolusi.